Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lautan adalah merupakan makhluk yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita sekalian agar kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan lautan di dalam Al-Qur'anul Karim sebanyak 43 kali. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam telah banyak menyebutkan di dalam sunnah-sunnah beliau yang mulia, walaupun beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah berkunjung ke lautan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lautan terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim menjadi salah satu tentara di antara bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk membinasakan musuh-musuhnya, sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi Musa ketika beliau dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan lautan sebagai salah satu bala tentara Allah Azza wa Jalla yang telah membinasakan makhluk yang paling durjana yang pernah ada, yaitu Fir'aun, sehingga kemudian ia dibinasakan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan lautan sebagai salah satu contoh atau perumpamaan bagi kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi telah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, andaikan lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, sungguh lautan itu akan habis dipakai menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah atau ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan walaupun kalian datangkan satu lautan semisalnya untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka niscaya lautan itu pun kembali akan menjadi habis ditulis sebagai tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum ilmu-ilmu Allah itu habis. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan pepohonan yang ada di muka bumi ini semua dijadikan sebagai pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah, dan lautan yang ada saat ini jadikan sebagai tinta, dan bahkan didatangkan 7 lautan semisalnya, dan semuanya dipakai untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ma nafidat kalimatullah, sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah habis. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat menilai bagaimana rendahnya manusia dan betapa minimnya ilmu mereka. Walau terkadang sebagian dari kita sekalian merasakan bahwa kita telah memiliki banyak ilmu, tetapi apalah artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita miliki tersebut? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang diberikan kepada kalian dari ilmu itu kecuali sedikit. Ya, apa gelar kita, apa titel kita, berapa lama kita menuntut ilmu, ya, sungguh hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian, semakin kita berilmu, semakin kita tawadhu, semakin kita merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita tidaklah bisa dibandingkan dengan ilmu yang maha luas yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah menyebutkan bahwa lautan ini adalah menjadi sesuatu yang sangat bersahabat dengan para penuntut ilmu.
Bagaimana tidak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya memohonkan ampun bagi orang yang berilmu setiap hamba-hamba Allah yang ada di langit dan hamba-hamba Allah yang ada di bumi, wa hatal hitan fil bahr, dan bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya mereka memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, li talibil ilm, bagi orang yang menuntut ilmu. Demikian juga lautan menjadi sahabat bagi para penuntut ilmu. Tatkala Nabi Musa hendak menuntut ilmu, berjumpa dengan Khadir alaihi salam, disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, bahwa Nabi Musa berkata kepada temannya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Beliau mengatakan kepada pelayannya, niscaya aku akan tetap berjalan menuntut ilmu sampai aku bertemu dengan tempat bertemunya dua lautan, atau aku akan terus berjalan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sepatutnya kita sekalian senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik ayat-ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda alam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi kita sekalian untuk kita tafakuri dan untuk kita tadaburi, sehingga dengan demikian kita sekalian akan menjadi seorang hamba yang senantiasa takut dan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.